Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punalan dan buang di nopo dibuang atau diserang atau di nopo tutui. Wae buta punalan dan lempari. Sopo poro saya tenai saat ini tiga sibro poro setan bisu piklan bro bro lintang mengkuli jani pin sanging sampai sampai sisi sisi min afaki sama sing bro bro ufuke langit atau belantarane langit atau cakrawalane langit. Dukhuran kelawan den tolak tenan masdaru daharohu etorodahu tegese nolak sapa Allah utawa nolak apa syuhub. Sebabnya maknane anut kula nak toroda nolak sapa Allah ing setan ya makna hakikat nak toroda nolak apa syuhub ing setan ai bi idznillah wa abada wa mafulun dah walahum lan tetep kedue setan fil akhirat wa akhirat azabun disiksa wasibun kang langgeng daimun tegese langgeng. Ilaman kecuali setan khotifa kang nyerobot sopo setan al khotfata klan sak serobotan masdarul marrah masdarun tilafat khotfa iku masdar il marrah tu tegese masdar marrah wali sisna uta istisna min domir yasmaun saing domir lafat yasmaun to yasmaun ela yasmaun tegese ora kurung sopo ila syaitono kecuali setan ela yasmaul lauhal mahfud sopo ila syaitono kecuali setan ada dikang sami akang kurung sopo setan al mal kalimata ing kalimah minal malaikat isi malaikat fa akhudaha mongko ngalap sopo opo napa syuhub utawa sapa Allah ditoriki syuhub utawa syuhub biiznillah ha ing set ya ing napa ha ing kalimat fa akhadha bisuratin mau sayatinmu jamae hum taha hum ya fa akhadha mongko ngalap sapa wa taala mongko ngalap apa syuhub ha ing kalimat utawa ngalap sapa Allah ha ing kalimat kalimat sing dijupuk setan untuk informasi sing dicubuk setan bisuratin yang lancepak atau ha yang ya bener illa man khotifal khotfah mana-mana Imam Syuuti wa'ad bahu syah bin sakim ulama itu ngomong bisa karep di tapi kadung pinter ya bener terus ya wa'ad bahu ini kultatakan syihab syuhub mohon kalau maknani mohon gitu. Ailah semau tiga seorang kerungu ailah mafud sapa ilah setan kecuali setan ada di kang sami akang kerungu sapa setan al kalimat ing kalimat menal malaikat saya malaikat fa akhudaha mongko ngalap apa sihab ha ing sajane ha ing sayatin bisuratin kelan cepet atau ha ing kalimat sing digawa setan dijupuk meneh bisuratin kelan cepet mono mesti bener ya pokoke diwolak-walik tetep bener mongko nak ketemu Imam Suyuti tak nyangno tak nyang tak nego no wah fa'at ba'ahu mongko ngetuti hu ing setan apa sihabun napa lintang kau kabun tegese nututi hu ing setan fa'at ba'ahu wala illa man khotifal khotfata fa'at ba'ahu mongko ngetuti hu ing setan setan sing gawa kalimat utawa hu ing man khotifal khotbah yaiku setan hu apa sihabun apa lintang kau kabun tegese lintang mudiun kang padang sakibun kang iso nembus yaskubu kang iso nembus apa kau kabun mudi ueng ikilah setan setan sing man dadi khotifal khotfah au yakhriku ta iso ngobong apa sihab ueng setan au yuhbilu utawa ngoblokno gerduwe lho dadi gerduwe kan apa kenal setan dadi cari kiai-kiai iku gerduwe iku setan sing ngapa nyinceng aras terus diantem lintang terus dadi goblok iki dadi goblok terus dadi nopo cara Jawa gerduwo. Mulane manggon pring, wong pring akeh rene digoni nek ora saking gobloke ngono maksudku. Lah wong ana hotel dekne iso ndelik kok milih manggon apa? Pring. Lah iku goblok iku perkarane kena apa? Lintang. Mulane kagur ngisor pring yo goblok berarti. Lah setan kuwi kan yo goblok. Wong ana hotel dekne nyilah yo ora konangan wong, gak bayar yo ora konangan kok milih manggon apa? Pring rene akeh. Mergo napa? Goblok cari kiai-kiai tadi kedua itu cari setan naik lintang terus jadi goblok jadi serah cerdas yang sing kedua ini serah cerdas melainkan kadang konangan wong apa yang hilang kesuwen mereka harus goblok jadi perangkatnya harus gak canggih nak setan asli kan melok kue kira roh itu asli itu gue kan ngalor gitu ya gue bono setan harus ya cerima cerdam memang bagian dari tubuh kamu sudah setan. Jadi pas lagi bingung mau ngaji pusing dan ini piye. Nak kedua gak iso, nempel lagi sampean yura iso, nak apa ngilang ya kesuwan. Tapi cari gaya-gaya kena apa?
kena lintang yukbil mana ne au yukbil to ngoblokno apa kau ka uta sihab ing setan fastaftihim bona sama nanut kula mawon bingung kan aranut aku mana fastafti mongko takoko sira Muhammad him ing wong kafir Mekah le Al-Qur'an nggih do mirus kan pertama walahum rujuke setan ada buwasib mon setan man niku setan sebagian him rujuke wis ora setan meneh fastafti him him ku rujuke ora ning sayatin sing arep kafir napa Mekah dadi ndek mlane do mir teng Qur'an ra mesti bali ning arep fastafti mongko takoko sira Muhammad him ing kafir Mekah niki mun genti pasal istakhbir tegese amreh gawe takok khobar sira kufara makkata padahal mau walahum rujuke tesen apa sayatin apa sayatin rujuke ning apa sayatin tapi fastaftihim rujuke mun manusa male pangeran ya jebuk takon mergo manusa kancane setan ngene dadi ana sitok ndomirin istakbir tegese angel-angel ngene ana wong kena setan itu kan supaya mire kan. Tapi kalau nanti diparani niku tiang sing tukang golek setan, nanti jadi rezeki nih. Memang profesinya berburu setan. Nanti soan gue loh, tak tahu kau ilan to opo kang, angsal arto. Profesinya berburu setan, jadi nentuk duit, mungkin jadi entertainment. Fast tafsir tak tahu kau golek setan orang untuk setan tapi untuk duit. Fast tafsir mongko tak kau si rohim ingkafir meka istighfirit kesi tak kau si rohku faroma kata ingkafir meka takiran kelan tak kau sing tetap no hukum atau bihan atau krono niat nyepelek no atau niat kenya kue tak kau no wong wong itu ahum asadu kholkon amman kholakna ahum ono to teku faru meka atau umumnya wong kafir sopo iku asadu iku lebih dasar apa nih kholkon penciptaan aman ana ta dibanding wong kholakna kang gawe ingsun ing man minal malaikati sing pira-pira malaikat wasamawati lan pira-pira langit wal ardhin lan pira-pira bumi wa malan perkara fi magang ing dalam samawati lan ardhin wa fil ijani lan ing dalam nekakno biman lan mantaghlibun utawi menangno lil ukola nutaghlibul ukola lan mutaghlibun lil ukola wonten al napa wonten al langsung ya taghlibul ukola antene mesti taghlibun lil ukola apa taghlibul ukola taglibul ukola. Ya jane biasane ora ngono maksud e ngarep-ngarep taglibun lil ukola no taglibun. Temen iki langsung ya. Taglibul ukola utawa menangno sisi dhamir sing duweni akal. Inna satamna ingsun khalaqna gawe ingsun gum ing para manusa. Nah iki delok kok tak wari dhamir. Pokoke ngaji iki kula enggak akan pernah bosen nerangno carane ngrujukno dhamir teng Quran. Mulai kula ngaji awal teng pundi mawon. Gak aku yakin jarang mung iso. Nek bebe iso kathah tapi jarang mung iso. Terus diterangno ya ora mesti paham. Dadi wis tapi dirungokno ae gak paham-paham lae bebe paham nyenengno guru. Inna satemene ingsun kholakna gawe ingsun hum ing para manusa. Terus dari Imam Suyuti aslahum. Tegese asal usule manusa rupane Adam Adam mintinen saking lemah lazibin kang lengket. Cara kene tanah liat. Lazimin. Lazimin apa lazikin? Lazibin apa lazimin? Lam alif za tenah aneh bodoh ning. Hah? Iya nak Qurane lazib karuan minta ini lazib. Sing sing iku lho sing tafsire. Ngono Qurane karuan lazib bocok ora karuan. Minta ini lazib terus lazimen tegese kang nemplek lazim manane netepi kang netepi manane netepi ku gak mire-mire lho koyo kowe utang ngono kan gak mire-mire iku jenenge lazim dadi bahasa arabe utang luzum apa luzum iku selalu menghantui selalu netepi iku jenenge apa lazim lal manusa digawe saka tanah sing lazib manane lazimen kang netepi yalsiku kang nemplek apa tin bilyadi ing tangan anal makna saat temennya makna iku anak kholqahum saat temennya gawe manusia udah ifun anak kholqahum saat temennya awal penciptaan manusia udah ifun apes menaik falayataka baru mengkojo sombong sopu anas diingkari nabi iklan ngingkari kanji nabi wal quran ilan quran al mu'addi kang iso neka anopo ingkar ilaha lakihim maring rusa'e anas ilaha lakihim maring rusa'e anas ya ilaha lakihim maring rusa'e anas al yasir itu ya
Bapak-bapak, maksudnya itu tambah seenak ya, tapi di barbaro malah seenak itu. Ilaha lagi. Wal al-mu'ati ilahi alagi. Masa kafe al-sir, saya mau bagi ifat. Ilaha lagi. Ya, nah, aku lah maknanya ya iso, tapi lucu. Jadi, ilaha lagi maring rusai annas al-yasiro yang dalam waktu yang cepat. Di mana al-yasir masuk halak kok sifatnya sidik. Ilaha lagi. Kabeh al-yasir, apa punya? Mana nih, Pak? Ya, yasir, 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 sidik. Maksudnya itu gue kuro-kuro. Maksudnya rusak yang sidik apa rusak yang dalam zaman yang sedih lo? Tak kira-kira, yang dimaksud Imam Suyuti. Ya, apa hen? Mas, kayaknya bucok, saingan orang tahu bener. Ilahala yang menjadikan mereka rusak di zaman yang cepat apa rusak sing sedikit? Lah iya, mestinya macane al-yasiro nak ngono apa? Dadi nazak khofin. Harokat apa bapak emjung? Al-yasiri apa yasiro, ha? Kowe jare sapa? Jare harokat. Ilah lagi. Tak manani ngawur tapi bener. Atok atok ngawurku tiba ngati hatimu yo. Jadi almati. Agus kadung parak pengeran ngawurku bisa ape tiba ngati hatimu. Jadi kadung menangan. Almu adi falayatakabaru biingkarin Nabi wal Quran. Almu adi kang nekakno opo ingkar ilah lagi himaring rusai. Kufar, wong ngingkari Nabi iku mendatangkan kerusakan. Mestine iku al-yasiro ing dalam zaman sing cepet. Nah, apa mana nih al-yasiri, rusak sing sidik. Maksud maksudnya, rusak iku seru apa sidik? Seru, jadi rada aneh maksud itu. Ayo milih nanti, milih partai al-yasiri atau al-yasiro? Aneh, rada. Ono sing salah gitu. Maksudnya iku ono sing apa? Mulai ngarepmu Imam Suyuti gak konsisten, gak karu-karuan. Ya, tapi ya mau lama, saya enak dhewe cek bener. Ibang kowe hati-hati cek bener Imam Suyuti ngawur. Ya wis ngono jeng ya, gak mungkin nggih manfaat ayah halak kok disifati apa? Ya sir, gak mungkin. Gak mungkin halak kok disifati apa? Anna khalqarum tuh. Gampang ora mungkin rusak sing gampang. Ya padha wae cek nak wae gampang bagi Allah wis. Yes. Ah, sana. Pokoke paham ya. Pokoke pilihane mau. Jadi pilihane iku ya yes, semua ngene, semua ngawur ya kena sementing pinter. Wong tafsir mon. Mengke kula terangaken gampang-gampang. Mun sementing tak sampean tak ajak mikir kok ketok edong. Mun kan isi sosorop wis maju mong wis. Bal ajib tawayas khurun. Bal tebal inti kalau ini korona pindah min kau dudin sangi siji tujuan ila akhara maring tujuan sing liya. Wahwa utawi iki baliku li wahwa utai al inti kalau akbaru ngabar nobi halihi kelawan tingkaya manuso wahalihim lan tingkaya wong akeh. Bal ajib ta was horun. Bal ajib ta katus ini kiro ayi kita bal ajib ta balik gawok siro. Sebagian kiro ah bal ajib tu kan ekstrim sito ajib ta sito ajib tu. Podo podo kiro asap ah. Wajib taiku kowe nak tu ingsun. Namun kira asap aku yo aneh. Ya tapi ku ilmu wis kudu mbok rungokno aneh ra aneh wong ilmu. Kaya kowe kadung muridku aneh ra aneh kadung murid stompo ae ajene yo aneh. Bi fathi ta iklan fathhe ta khitoban kharingi to bilin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin takdzibihim taksi sanging oleh gorono kufar iya ka ing sira Muhammad. Wa yasharun e wa hum yasharun. Wa hum ta kufaru maka yasharun iku padha ngrasa aneh sapa kufar minta aju bika saing gawe sira wa idza dzikrulan nalikane deneng sapa kufar ayo idu tegese dinasihati sapa kufar bil qur'an iklan qur'an ayat guru na ora padha eling sapa kufar ela ta idu nanti tegese ora nampa nasihat sapa kufar wa idza ra nalikane ngali sapa kufar ayatane ayat kan siko kil komar iku dene pecah rembulan yastasiruna iku eng wa idza ra ayatane yastasiruna mongko padha ngenyek sapa kufar yastasiuna tegese yastasiuna apa yastasun yasta diuna iku kurang wawu ya wawune piro kan ya wae wae wawune hamzah le dul dul gak bar wawu ade hamzah jek ana wawune ter ana ge Pak
Nara ono berarti hamzah rontok digeser mus. Wae mono wau deh hen. Wau sitok kan ada hamzah. Sing wau jamak. Yasta. Iya macamnya yasta sih unggur. Kayak lu pucak dasi hamzah lu nak di pucak. Oh dasar mutura mutura ya. Mutura ini palsu. Suripe ini Yogyakarta, lahir ini Yogyakarta. Yo ramacane yastaziun to? Oh, to yastaziun. Gak hamzah itu digeser ning arep utawa dikai hamzah sitok iku ade wawu. Sing sitok wawu apa? Jama. Berarti kan kurang wawu sitok nggih Misbah. Wis sampean pira wawune? Sing loro ana to, ngaco. Kale. Oh, maju kita pem berarti. Kemungkinane kok maju. Maksudnya kena wawu loro tenan. Sitok ada hamzah. Sitok jama, sitok boten. Utawa nak wawune sitok hamzah digeser mengarep kan. Dadi hamzah ben dhewean apa? Lah iya ada digenteni kan ngono, dhuwure ta ngarepe. Ha iku bener nak iku, tapi nang nane ngono ya khot biasane wawu ge gitu. Nak tulisan Quran kan hamzah ning arep, wawune ning guri. Kaya apa? Ning gone Quran niku inna ma'akum, inna ma'akum, inna ma nahnu mustaziu. Ya hamzah digeser mengarep. Wawune ning guri, ben wawune dadi wawu napa? Jama. Utawa wawune wawu pertama de hamzah, wawu kedua jama. Dong ya. Eh Madura, dong. Apa merdeka Madura? Merdeka saka kemiskinan ora saka Indonesia maksudnya. Ya aku tenan ojo-ojo sampai salah lho, sini-sini wong. Khot kok tak terang, khot itu panjang janggal tenang. Ya potensinya itu wawunya langsung dua, yang satu wawu wadah apa? Hamzah, yang satu wawu jamak. Atau kalau wawunya satu, hamzahnya digeser. Mereka nak hamzah yang ngarep dure wawu itu kok jadi wawunya sito. Aku kitabku ya keliru, tapi yang moco kan bener. Nah kitabmu bener, yang moco keliru. Tapi aku aslinya kitabku lah ya keliru, tapi kan gak masalah. Gak ada akibat apa. Enak di dek kitab bener ra iso maca. Ambek kitab salah. Iso wae ra dihen. Enak di bojo ayu iso ra iso ngrayu, mbek elek iso ngrayu, enak dihen. Enak elek ra iso apa enak. Yo ora gelem mbek kowe semono. Ya tak wari do mirse masalah makna-makna sing Imam Suyuti saenake dhewe tapi saenake wong alim ya bener. Tak terangno do mire Quran. Saya itu punya sinau tafsir Munir Syekh Nawawi itu. Kan sanad kita dekat sekali sama Syekh Nawawi karena beliau orang Indonesia. Itu beliau di antara alat analisisnya termasuk beliau jadi khasnya itu beliau mengatakan ya juzu tauzi'ud dhamair fil Quran. Saya ulangi ya juzu tauzi'ud dhamair fil Quran. Ini kok kalau catat betul di tafsir saya boleh membagi-bagi domir di dalam Quran. Domir dibagi itu misalnya begini. Misalnya bahasa Indonesia mawon. Saya melihat beberapa lelaki. Ya berarti ra'aitu rijalan apa? Ra'aitu rijalan. Terus minhum qa'im wa minhum qa'id misalnya. Sebagian ada yang berdiri, sebagian ada yang duduk. Pertanyaannya ketika minhum qa'id itu yang qa'id itu orang satu apa sebetulnya minhum qa'idun? Lalu satu di sini itu satu orang apa satu kelompok? Ndak misalnya rungokno awas kena keliru. Eh mudura rungokno. Ra'aitu rijalan minhum qa'idun itu yang duduk satu apa bisa dua tiga? Piro Mas? Dua tiga. Nek kowe ora mudura. Iki wong Yogja kowe. Dua. Kowe hen. Loh kok dengaran kok rukun? Wong kok itu kan mufrad. Nah itu problemnya bahasa Arab. Ketika lafad mufrad atau jama itu kalau Quran itu tidak fanatik seperti itu. Kalau di bahasa Arab biasa jama ya jama, mufrad ya. Nah sekarang kalau jama tetap jama itu ada masalah. Kalau untuk maknani Quran misalnya gini.
Inna khalaqnahum min tinil lazib. Hum itu rujuknya semua manusia. Kalau semua manusia termasuk kue kabeh iki, kan kamu sudah diciptakan dari mani, tidak langsung dari tanah. Yang benar-benar dari tanah kan hanya Adam, napa? Makanya hum dirudukkan hum ay aslahum Adam. Karena yang sudah manusia ini dari mani. Faham ya Fuad ya? Makanya domir di Quran itu beda dengan domir yang dalam kitab. Serungono misalnya di surat apa ya? Surat apa ya Fuad? Sing ono tentang penciptaan manusia normal. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibim minal ba'si. Itu surat apa? Surat Haji apa Anbiya? Haji apa Anbiya? Pokoknya juz itu lah. Haji apa Anbiya? Ini kan akasih ngapal Quran. Sing rapal, ngarep-ngarep Quran. Haji apa Anbiya? Yakin? Pokoknya orang lomba ya. Ya ya ayyuhan rukono ya. Ya ayyuhan nasu. Menuso ya. Menuso ngelebukno aku ya. In kuntum fi raibim minal ba'si. Terus fa inna khalaqnakum min turab. Kum itu rujuknya ke Adam apa ke manusia yang diciptakan sekarang? Skandani kok. Lah padahal manusia sekarang sudah tidak min turab. Manusia sekarang itu yang ikut summa, summa min nutfah. Wah, ngelkir atau mikir ngono? Aku yakin, gak tahu. Wis kiai lah wis gak ngarah tau mikir ngono tenanan. Lho aku bakat, masalahe sampeyan nekuni tafsir dadi. Mengana ora dibantah ra trimo, ora krana sombong, wong tau sinau kok bantah. Iku jenenge ra bantah, aku takok cuma isin gayane kritis, paham ya. Ayo jajal, ayo pikirna ayo. Dadi mengane Imam Suyuti saenake dhewe karena beliau mulai kecil belajar Quran, akhirnya nggih domir sak karepe dhewe. Nah gue sakar pede yang cuma gue raiso, si rais saya naik dewi gue mungkin ane loro, sangking pinter ya, utah sangking raisan deh. Kau kan pas beda motor gitu, ono sing buan ter, sangking lihai ini, ono sangking ngawur ya, si loro tak kemungkinan mulus. Kayak uang loh, ono urip saya naik era mikir, mergo wali gue rasa mikir untuk rezeki mira hasil ya. Ono saya naik mergo aja nanti pekerjaan tetap. Lah gue sing bahaya ibu. Ya ya Yohanes wae rungokno sing apal-apal ya. Inna khalaqnakum min turab. Sekarang pertanyaannya kum itu rujuknya kemana? Saya menciptakan kalian semua. Min turab. Yang min turab kan hanya Adam. Terus bareng ngono summa min nutfah itu Adam ndak masuk karena Adam tidak min nutfah min turab. Maka kata Imam Nawawi domir di Quran itu beda dengan domir ketika orang ngarang kitab. Domir itu boleh dizigzag, ditauzek. Ditauzek itu kesana kemari gak jelas. Lah caranya ngerti piye, ya anggar kue parak pangeran ya ngerti. Lah aku alhamdulillah ngerti, makanya aku GR parak pangeran. Nah sehingga parak pangeran orang roh. Lah itu jenis ad-domir fid-domir, famalam ya'rif fid-domir, falesalahu. Domir itu yang hati. Nah orang roh domir berarti gak duwe hati. Paham ya? Jadi misalnya kayak di pembantu, misalnya kayak bujum telu, ayu, elek, sedengan. Terus di pembantu, ini duit 1 juta kayak no bujuku. Nah pembantu ini roh, itu mesti dikak no yang paling ayu. Aku gak mungkin elek dikak 1 juta. Utama saya pembantu, saya oleh mikir gak. Itu mesti dikak no yang elek, benang mulai gak ganggu. Kan ya mungkin gak. Tapi problemnya itu, domir itu jelas. Mulai kuno domir itu. Kena iku rujuke wong ngono tok. Carane dadi pembantu milendi. Kowe dadi majikan bojone telu. Elek ayu sedengan. Terus cung duwe iki kena iku 1 juta. Carane dadi pembantu bakar sing ndi, Mas? Sing elek utawa sing ayu wis sedengan. Kak kira-kira iki milendi. Ayu. Lah gue kan. Iku kok domire telu. Jadi domir itu pancen mulai dhisik iku selucu, nasibe domir iku wis lucu. Mergo domir iku fi'lul qalbi, napa fi'lul qalbi, wis pangeran sing pirsa. Tapi tetap iso diakal. Diakale ya mau saya melihat mereka, saya melihat dia, saya melihat. Bahasa Indonesia kan padha. Nyaiku nek terakhir iso balik ning jamak. Saya melihat para manusia, kemudian saya menghormati mereka. Kadang orang bilang saya menghormatinya, menghormati mereka.
atau dan semuanya saya hormati. Nah, problemnya gini, makanya ketika Allah ngendikan ya ayuhan nasu. Saya ulang lagi. Ya ayuhan nasu itu manusia kafir apa manusia muslim? Enggak, jawab satu-satu dulu. Ben latihan alim. Sengapal surat, mau surat apa? Haji. Ya ayuhan nasu itu lagi fatun mantap. Gua nang keliru surat Anbiya karena itu surat tapi kita itu surat haji. Enggak ben yakin nah. Ya ayuhan nasu, he eleng-eleng para manusia itu wong kafir atau wong Islam? Orang-orang saya isin keliru apa-apa, ngarepe guru keliru apa-apa. Sing ora jawab iku gaya tok kepen ketok alim, gaya-gayanan tok. Ya ayuhan nasu eling-eling manusa kafir apa mukmin? Mukmin apa kafir? Apa semua? Nah iku masalah Anda. Ayo cek delok nang tafsir Jalalain. Surat apa, Pak? Surat Haji delok ning surat ning go Jalalain. Ya ayuhan nasu kafir ta mukmin? Delok nang kitab kowe cepet iku sing kitab Fuadin, tafsir Jalalain ya ayuhan. Mboten maksudnya ya ayuhan nasu teng tafsir Jalalain kafir apa mukmin? Ta ahli Mekah. Ben sampean roh bingunge dhamir. Lha iki ngaji gaya wong alim ben kowe rodok terangkat derajate. Surat Haji dul ning gone tafsir Jalalain. Ahli Mekah. Tenan to ora iku? Nomor piro Jalalain iki? Nomor piro, Jung? Mbok delok apa kira-kira? Ayo delok ben ana saksine wong. Wong iku adil ta ora ya ora jelas. Delok. Lho, njenengan kudu ana saksine ora krana suudzon, njenengan. Waca ge foto aja. Ya ayuhan nasu. Hah? Mekatok apa wong kuwi kuwi. Aja bodoni lho. Kan apa kuwi? Hah? Ana wae kira. Berarti wahib penduduk Mekah dan ono iku malah kok suci malah repot meneh. Dan yang lainnya. Ora ono, ana ana kita puyu. Mboten sing mulai ing kuntum firu iso. Alu Mekah tok to? Lah saiki tak takoki awas yo sing kadung ngomong tak takoki. Lah saiki manusa sing digawe saka nutfah penduduk Mekah tok apa kabeh ayo jawab. Lah iya aneh-aneh wae. Artinya gini cara Imam Nawawi, ya ayuhan nasu itu karena yang ingkar penduduk Mekah ya sudah sing diomongi penduduk Mekah. Terus inna khalaqnakum balik kalian semua yang enggak ada hubungannya dengan penduduk Mekah. Lha iku jenenge tauzi'ud dhamir. Dhamir itu dibagi-bagi. Kayak ngene iki lho. Kayak kula ngamuk dasar wong Madura misalnya, dasar wong Jogja. Maksudku yo kadang dasar wong Indonesia. Maksudnya cuma sing diomongi ning ngarepe kan dasar wong Jogja pemalas misalnya. Tak maksud wong Indonesia kan khasnya kan pemalas dibanding wong Singapura. Terus dari wong Indonesia, ora pemalas, wis ngerti nak donya ora penting. Wong Singapura wae sing goblok. Barang ora penting kok diburu nganti ngono. Lah iku. Mulane aku muni wong Indonesia pemalas wis nyamad. Nak wong ulama ngomong ngene madhe wis ngerti donya ora penting dadi yo. Santai wae napa? Pinter di wong Indonesia sampai Singapura. Just dadi makome wis ngerti nak donya mataul ghurur. Lah iya dhomir saya urung ana nae. Enggak iki ngaji tenan. Ya ayuhan nasu kan jelas maknane penduduk Mekah. Pertanyaannya ketika inna khalaqnakum min turab itu nyatanya hanya Adam yang diciptakan dari turab kan hanya setelah itu kan semua manusia diciptakan dari mani makanya inna khalaqnakum min turab summa min nutfah. Jadi nak nerjemah ngene wahai para manusia kamu sebagai manusia yang awal itu diciptakan dari turab kemudian periode kedua setelah Adam diciptakan dari mani. Berarti kumnya ini dibagi-bagi enggak? Dibagi-bagi lah ya mulane cara Imam Nawawi saya Nawawi itu ya juzu tauzi'ud dhamair fil Qur'an. Jadi dhamir itu boleh dibagi-bagi dalam Qur'an. Ya tadi proporsional tadi apa? Nah, makanya di sini juga sama. Inna khalaqnahum min tinil lazib. Hum itu enggak bisa kamu rujukkan ke manusia semuanya yang di surat Shaffat. Hum hanya ai aslahum apa? Temriki apa? Inna khalaqnahum ai aslahum rupane napa? Adam, iku mintinil lazim.
Ya kok tak kono barang, pinter ten, yes, maju lah sebagai maju. Mungkin kalau balik ni, mungkin gua serap penting lah. Mesti lumayan lah jadi pinter. Yes. Alhamdulillah nopo, jadi pinter. Yes. Aku lah terangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassofati sofa. Kita ngikuti yang dipilih Imam Suyuti demi malaikat yang berbaris. Faza jiroti zajro demi malaikat sing mengarak nopo mega atau mendung. Terus fataliyati zikro demi malaikat yang membaca Quran. Terus semua itu jadi ilmu, jadi pengetahuan bahwa semuanya peringatan bahwa inna ilahakum lawahid, sesungguhnya Tuhan kamu itu satu. Nah, sebagian ulama mengatakan sofat itu ya karena fi'il apa isim fa'il yang dimasuki al itu li ta'mim. Ya maknanya gini sebagian malaikat was, sebagian ulama was sofati sofat demi apa saja yang berbaris wazajiroti fazajiroti napa? Ya jira demi apa saja yang bisa napa mengarak tadi. Terus fataliyati dzikra ya demi apa saja yang membaca ayat-ayat Allah. Nah pertanyaannya tadi terus begitu. Saya pernah baca beberapa kitab begini, ruwono nggih. Misalnya pisang, pisang itu kandung vitamin A. Ruwono nggih. Misalnya air mengandung mineral. Terus misalnya apa itu halilintar atau apa ini karena pertemuan apa-apa terus menjadi halilintar. Kalau agama tetap mengistilahkan halilintar adalah malaikat yang begini. Nanti pada malaikat penjaga mendung, penjaga angin, macam-macam. Pertanyaannya begini, apa betul Allah menciptakan malaikat untuk ngatur apa? Hujan, ngatur mega, ngatur apa? Halilintar. Tapi kata beberapa ulama modern, kata era-era modern, cara berpikir begini, manusia itu yang jelas itu butuh nama, rungokno ya. Tapi sama tidak harus jadi sekuler. Manusia itu butuh nama. Nah, nama itu oleh agama semuanya dikatakan malaikat. Kalau kamu andekan orang ateis atau orang barat atau orang modern, mungkin menamai itu ini mengandung listrik. Apa? Mendung, mega ini mengandung listrik. Sehingga kalau benturan terjadi gini. Sama. Misalnya manusia ketika berpenyakitan, itu ada malaikat yang menjaga kamu. Ketika penyakitan, malaikat yang bagian penyakit ngurus kamu. Ilmu medis darani penyakit itu kuman, yang kesehatan itu gizi atau vitamin. Tapi yang jelas kebutuhan manusia sebenarnya di nama. Maka kata Imam Ghazali, kamu tidak usah terikat oleh nama. Nama itu setiap kelompok akan punya. Tapi yang pasti ada unsur yang di situ. Lah unsur itu agama menamai malaikat. Orang modern menamai unsur itu bisa vitamin, bisa listrik, apa saja sesuai konteks yang dibicarakan. Ini rungokno. Nah kata ulama-ulama, kecuali malaikat saksiyah kayak Jibril, Mikail itu semuanya akan mengatakan itu malaikat. Tapi kalau malaikat yang lain-lain itu penamaan. Kekuatan, kekuatan yang luar biasa yang orang ini butuh nama. Nah butuh nama itu pilihan agama menamai itu malaikat. Pilihan modern mungkin nama ini zat apa, fungsi apa. Maka kamu tidak perlu misalnya tersiksa begini. Kata hadis malaikat itu. Halilintar itu adalah pejute malaikat kan gitu kayak cilik kan krungu mbih. Domene cara wong kuno-kuno jare halilintar iku pejute malaikat. Terus kamu sekarang modern belajar tentang ilmu alam misalnya. Oh ndak ini pertemuan dua ini terus gini-gini maka jadi listrik. Pertanyaannya listrik sendiri kamu namanya apa coba? Listrik adalah sinar. Ya ndak juga. Listrik ada kowe lah ya mau butuhe ana jenenge. Nek ngono iku jenenge listrik lah. Kue malaik kiai kuno lah, yo cara kue pecute malaikat terus bedanya opo, faham tak maksud? Jadi memang manusia itu butuh nama. Nah, enggak masalah. Yang penting yang apa al ismu ya dulu alal musamma. Makanya itu selalu menjadi pertanyaan. Maka kamu enggak usah iskal. Sekarang tuh sering ada pertanyaan, gimana hubungan sains dengan Quran? Hubungannya piye ya baik-baik saja. Aneh-aneh. Wong selama ini ya ora tau ono demo baik-baik saja. Kowe kok aneh-aneh wae. Dadi ya sekarang ini gitu. Misalnya saya ini pakai baju putih. Kowe darani ini mungkin baju hem. Mungkin orang Arab darani jubah. Kalau wong Jawa kuno wis darani ageman. Apa saja wong nama wae. Sing penting manusia dari awal itu butuh nama. Dan nama itu bisa rubah.
Misalnya begini ya, saya itu kan sering ngukuri apa, misalnya saya kan banyak kenal sama dokter-dokter kandungan atau dokter apa bedah. Satuan ukuran, orang namain kan apa? Senti, ya kan? Mili senti, satuan ukuran. Orang Arab mungkin bilang dhiro, bilang macam-macam. Yang dibutuhkan itu kan kesepakatan, saya ulang lagi ya, ketika pas dibutuhkan. Mun iki senam otak, jaman tambah cerdas. Angel temen rangno kowe ya Allah, ajane aku wis paham tapi pahamno kan butuh seni. Endi mau pulpen kowe sing tak terangno. Hen rungono hen. Awas ya ora paham. Ya, ini tuh berapa senti? Mustofa ora ono senti-sentinan, Mas. Sampeyan iki pirang senti? Enggak Mustofa tak tok kowe. Sampeyan iki pirang senti, Mas? Sampeyan 4 senti. Sampeyan iki cari 4 senti. Subhanallah. Piro? Sampeyan piro? Piro? Piye, Mbak? Dua malah, kok sampai empat, bener. Kue sih, sehingga hari apa? Dua, anut Fauzi, kode ini tukang keker ya, tukang apa? Apa tugas apa? Bagian apa? Ngitung apa? Oh iya, tukang analisis panjang, brother sebagainya. Ini untuk RSG menganalisis itu. Terus 2 cm, sampai ini 2 cm. Bro? Ketika ini 2 senti, terus orang Arab misalnya bilang ini setengah dhiro misalnya. Atau orang lain bilang ini sak driji, sak ketekane driji. Butuhnya nanti setelah dipakai. Misalnya menyuntikkan alat suntik untuk pengganti kencing. Itu masukkan alat itu 1 senti atau 2 senti. Pertanyaannya 2 senti ini dinisbatkan ke siapa? 2 senti apa? Makanya ini kan angel nerangno kuwi masyaallah angel tenan angel. Dora tau pinter ya apa dadi nerangno niku angel. Kan pernah ya. Itu di depan saya ada seorang dokter bedah. Ya. Ada orang enggak bisa kencing gitu. Kalau perempuan sama lelaki kan untuk memasukkan alatnya supaya pengganti apa? Jalur apa? Kencing itu kan beda. Kalau lelaki agak dalam, kalau putri itu enggak pati apa? Dalam memang kadarnya beda. Terus bilang, dokter itu bilang, masukkan saja 1 senti. Nah, lalu di ilmu medis daripada lama mengukur, ukuran itu sudah dibikin. Dan itu mungkin dinamai apa gitu, yang tidak pakai senti. Nah, pertanyaannya, ketika Allah bikin nama, ya seperti itu. Makanya kalau sampai ngaji, orang boleh ngosor sholat itu setelah perjalanan sitata asyara farsakhon, 16 farsah. Terus satu farsah sekian mil, satu mil sekian. Sampai di kitab diterangno sak khutwah itu 6 jangka, 6 jangka itu sak kodam. Berapa kodam kan sampai, sama di bab zakat juga gitu. Zakatnya emas itu 20 miskol. Itu sama dengan biji sekian biji gandum. Sampai dihitung sedemikian rupa. Pertanyaannya sebetulnya itu nama-nama itu hanya kita yang butuh kesepakatan ketika memerintahkan masukkan itu satu inci. Nah, pertanyaannya ketika ini itu kamu katakan satu inci, orang lain bedui kuno, kira-kira tahu nggak bahasa inci? Mendingan mending ini, saketekane driji. Lah, sehingga waktu yang dibutuhkan itu apa ya sudah kodrol unmulah, koyok sak pucuke. Dan sampean tak wari dadi wong alim ben ngerti. Lah dulu dengerin ya. Karena enggak ada jam, saya ulang lagi dulu itu enggak ada jam. Maka Rasulullah itu kalau sahabat cerita gini. Saya sholat asar bersama Rasulullah. Kemudian sebagian kita pulang menyembelih unta. Unta itu disembelih, dimasak, dibagi ke satu kampung. Itu matahari belum sampai terbenam. Terus ada yang ngukur itu betapa asar itu kira-kira jam 3. Karena kalau asar itu 4:30, pasti untuk itu enggak cukup. Terus ada yang ngukur, cara ngukur begini. Saya itu sholat maghrib sama Nabi. Kemudian saya melempar panah. Saya masih tahu jatuhnya panah di mana. Berarti waktu maghrib itu enggak sampai gelap-gelap amat. Karena saya, jadi sahabat dulu ngonita ini waktu maghrib kapan dek nih. Nabi adzan, gamane Nabi nyuruh Bilal adzan, dia langsung lempar panah.
Dan saya tahu jatuhnya panah itu di mana. Berarti maghrib itu cek padang jinglang, meskipun wes hurubus samsi. Jadi gak usah nganteni peteng apa. Dedet. Mereka ngukuri sahabat itu sampai. Nah subuh juga gitu ngukurnya sahabat. Kita subuh sama Nabi, kemudian kita keluar. Layak rifu ahaduna, layak rifu ba'duna ba'dun min syiddatil ghalas. Kita ketika keluar dari masjid, wajah kita tidak saling kenal karena banget petengnya. Nah, jadi dulu itu ukurannya seperti itu. Nah, yang penting ukuran itu satu kesepakatan, apa? Satu kesepakatan. Nah, sama. Kita ini hanya butuh seorang manusia iku darani ana bledek iku sebab e apa? Wong modern seneng muni pertemuan negatif dan stik. Wong kuno seneng darani asik pecute malaikat kok angel temen jenenge ngono. Dadi butuhe iku roh jenenge apa? Wis kaya wong keriting jenenge apa? Nek darani keriting kan ana wong darani gak iku rambut ora kena diatur. Pokoke butuhe iku butuhe kok ana jenenge apa? Butuhe ana jenenge. Yo aja ini kan ramen desa. Coba misalnya upil barani upil sebab apa? Butuhnya ono kesepakatan. Ojo geman dak kok upil ning minuman iku tok. Ande kan dari dulu namanya ndak upil kan gak masalah. Kenapa pilihannya upil? Kan gak mungkin ono barani emas. Mulane bener kiai kuno kadang cangkem elek. Kena apa lombok kok pedes. Ayo jawab piye? Jawabnya kayak kuno gampang, mergo nak manis ini gula, mergo mangkel. Jadi manusia itu mau butuh kesepakatan. Nak ngono iku jenenge upil, malah aja dakok ning es jus misalnya. Ya ngono to. Tapi umpama mulai awal kok gak apa? Gak dijinakno upil kan yo ora masalah, asal nama yang disepakati. Ya iku sirine Quran ngendikan wa 'allama Adamal asma. Jadi pertama manusia diwarai iku jeneng. Karena ini kita butuh kesepakatan. Ojo sampai uang ora ana kesepakatan. Akhirnya iki jenenge idu, iki jenenge taek, iki jenenge darah. Ojo sampai ketika lucung anakmu kok metu darahe, terus anake ora paham. Darah iku apa? Kan bingung. Makane pertama manusa diwarai iku jeneng. Karena ini butuh titik kesepakatan. Nah, butuhe iku ana onok mendung, onok mego, onok bledek lah. Makanya terus, nah orang sekarang saking gobloke, saking ngawure, saking gak sopane. Butuhnya gugat agama. Mana ada dalam makanan ada malaikat, adanya vitamin. Wong kuno darane yes, pokoknya bekasi wudhu jadi malaikat sing dongano kue. Mulane masyhur ono wong sampai jadi valid itu mati separuh gara-gara baru wudhu. Terus ngidak-ngidak bekasi wudhu. Jari bin malaikat mati. Mereka di sini kurungu hadisi Nabi. Bekasi wudhu jadi apa? Malaikat. Buah lalawang itu nasi pelek. Terus kualat jadi valid. Jadi apa? Mati separuh. Nah kita kan tidak pernah tahu sing dimaksud Allah dengan semua malaikat itu apa. Kecuali malaikat saksi hal. Ketemu kita bayangkan kayak Jibril, Mikail. Malaikat yang kayak itu. Malaikatul to'a, malaikatul sahab, malaikatul malaikat-malaikat sing gini itu apa? Kowe ora usah mikir ngono, sementing aja pertentangkan dengan sains, dengan ilmu. Mergo selawase agama iku ora akan beda dengan ilmu. Iku eling-eling, mumpun ngandel kula. Nek sampean gak kepengin napa celaka donya akhirat. Mergo aja sampe ilmu iku gugat agama, ya ora oleh agama itu gugat ilmu. Karena dari dulu agama ini kaum yaqilun li kaum yatafakkarun. Jadi misalnya kok ngene. Oh, manusia itu gampang emosi karena terdorong oleh setan. Orang modern enggak percaya sing mari emosi ku darah tinggi karena kakean mangan daging mangan uyah. Sing mari emosi ora di dhuwit. Itu kan sepakat kowe kan. Nah, agama itu butuh nama itu. Wong gampang emosi ku mesti terprovokasi setan. Segala negatif oleh agama kan dikatakan. Nah. Kenapa itu dikatakan setan? Ya yang namanya emosi itu enggak positif. Ya sudah kita namai setan. Kue karena so ahli ilmu medis darah nuwa itu karena darah tinggi. Itu karena suhu badannya enggak seimbang. Sauni-unimu lah. Sementing manusia butuhnya roh jenenge. Nah makanya ini problem. Nah problemnya adalah sing so ilmiah lalu anti agama. Sing so agama kadang anti ilmiah. Sejane enggak perlu seperti itu. Kita enggak pernah tahu hakikat ini. Nanti setelah di akhirat baru tahu. Fakasyafna angka hito'aka fabasurukal yauma hadid.
Makanya ini perlu saya ukar. Jadi agama akan bilang orang yang emosi itu diprovokasi setan. Andai kan dia ingat Allah bahwa semuanya sesuatu itu qadara maqdura, itu pasti tidak emosi. Karena ya itu nyatanya ya, misalnya ada orang alim enggak punya uang, terus disepelekno wong. Wis ra di duit disepelekno wong. Orang ini alim walinya Allah, pasti enggak emosi karena dia ingat dinyek wong iku ibadah. Sing nyek dekne ngene iku ya kersane Allah. Ngerasa kersane Allah iku apik. Biasa, masyhur itu di tarik-tarik. Syed Ja'far Shadiq itu putranya Syed Muhammad Baqir itu dinyek wong. Nyuwun sewu bahkan sebagian lewat sampai didoni, dia asik saja lewat. Ketika ditanya yang nyek itu jajal, kenapa Anda tidak emosi? Kata Syed Baqir, apa kamu melihat saya ini orang sing anti mbek kodok koder? Apa yang kamu lakukan ke saya? Pertama yang saya pikirkan adalah kulun bimuradillah. Semua ini kehendak. Sampai malu yang mempermalukan beliau itu. Nyatanya betul, orang tertentu yang dekat Allah itu benar-benar enggak apa-apa, enggak ngefek. Ada orang dirasani orang dihujat. Ulama dulu malah ngirimi uang. Jadi kirimno duit orang ini kau yang hujat saya. Kenapa? Dia mengasihkan kebaikannya ke saya dan menanggung keburukan saya ke dia. Ya, maka orang seperti itu harus dikasih hadiah. Itu coba yang bisa membuat pikiran gitu itu kira-kira buat arani malaikat atau setan? Enggak kira-kira saja. Malaikat kan. Nah, lalu ilmu modern enggak akan menganalisis ini. Wah, itu karena bacaannya banyak. Dia terdorong oleh khazanah bacaannya terus mengkhayal seperti tokoh idolanya. Jadilah perilaku seperti itu. Wes sasa uni-unimu. Wong kowe ya wong nganggur. Paham? Penggaweanmu seminar ya sak uni-unimu. Lah kadang seminar kan profesi orang gua analisis. Wah, ini yang akan menang 01, karena gini, yang menang 02 gini-gini. Jajal dekne tantang, jajal ke jajal nyalokno bupati ora wani dene. Padahal ahli polling kudune kan mesti menang ya dene. Kadang terlalu manusia itu kabeh di seminar, sebagian ilmu itu butuhe dilakoni ora di seminar no. Sama seperti tentang perempuan misalnya. Di kaidah fikih jelas yukhtatu fil abdo ma la yukhtatu fil ghairiha. Dalam penghalalan perempuan, apalagi urusan hubungan intim, itu agama lebih ikhtiyat ketimbang penghalalan yang lain. Sehingga persyaratan halal dalam nikah itu lebih ketat ketimbang persyaratan halal dalam baik. Karena ada kaidah tadi apa? Yukhtatu fil abdo ma la yukhtatu fil ghairiha. Jika kalau ada perempuan yang potensi sudah pernah punya suami kok bilang saya terbebas dari suami, itu harus dicanyakan kesaksiannya karena bahaya kalau nyata-nyata suami orang lain. Tapi kalau ada orang bilang ini jam saya, maka al-qaulu qaulu sahibil yad, asal dia menguasai barang itu kita boleh percaya. Tapi kalau masalah abdo, masalah barangnya perempuan, harus lebih hati-hati. Sehingga orang yang takut Allah gak akan berdebat tentang yang nyelimet-nyelimet. Karena terdorong rasa apa? Takut. Lah rasa takut itu disebabkan apa? Ya disebabkan takut Allah. Kalau akademisi enggak, ditakut datanya enggak akurat. Sama-sama istilahnya takut. Nah politisi enggak, takut enggak menarik coro publik. Baru saja malah lebih lagi takut lagi. Enggak penting, benar salah. Yang paling ditakuti adalah apa? Bikin isu yang tidak diterima publik, itu paling ditakuti apa? Politikus. Kalau yang paling ditakuti ulama apa? Bikin statement sing dadekno gak diridani Allah. Semua namanya takut. Pokoknya sementing ngono iku jenenge takut. Lah nak maju ngambil sikap kemungkinane jenenge ngawur, maju gak perhitungan. Sementing ono jenenge. Paham tak maksud teman? Nah sekarang orang itu gak tahu, mikir kaya aku ya akhirnya jarang sing gelem mikir. Akhirnya gak ada malaikat sahab, malaikat bledek, gak ada gini-gini. Sing ono pecute malaikat raono, ya memang dalam mendung ngandung listrik, terus ketemu benturan, terus jadi. Lah ya kena apa Mbak Arani listrik? Pertanyaan saya. Kenapa ini Mbak Arani negatif, Mbak Arani positif? Kan iso aja dari awal sing negatif buat gawe plus, sing positif buat gawe min. Sah gak? Adekan dari awal kamu bikin gitu. Ketu iki jenenge apa, Gen? Ireng. Misalnya mulai dhisik wong darane putih, sing wekmu darane ireng. Sah ta ora? Sah. Dong ta iki? Lho pinter. Ngono kok ora tau mikir, ngono kok. Dong ya? Paham?
Paham ya? Wis mulai to. Awas kan baru debat apa padha ramutune. Debat ku ambek aja anak debat kowe ora gelem gak trimo maksudku. Mau aku mikir suwe apa. Jadi itu makanya sirinya kenapa kenangannya Allah sama Adam. Pertama yang diajarkan itu wa 'allama Adamal supaya ada kesepakatan. Nak kowe aja mlebu ning geni. Ya yes, jenenge geni kesepakatannya seperti itu. Nak nak ngombe banyu. Kesepakatannya banyu ya seperti itu. Anda kan dari awal geni darani banyu, banyu darani geni kan enggak masalah. Dari awal loh ya. Kalau sekarang masalah. Sanaam ngombe geni. Paham ya? Tapi yes ngono iku jenenge geni, anggere sing panas ngono iku jenenge geni, nek sing ngono iku jenenge banyu. Ku kok takokno meneh, kenapa harus namanya air, kenapa ndak yang lain? Kenapa ndak ini saja yang dinamai api, yang itu dinamai air? Ya ora usah ngono dul-dul. Lah sama dadi nek debat agama, pokoke cara aku bledheke malaikat, wis jare Ruhin, gak iku Gus listrik, aku tau ngaji ilmu alam. Ya wes yang penting sepakat nak ngono iku jenenge bledek aja cekel dul ngono wes penting iku wae. Kecuali kowe sapa wong Jawa sing jedeg jare iku. Sapa? Ki Ageng sing loyo. Jare nyekel bledek. Tak pikir ora apa gawean bledek kudu cekel. Tapi ku menawa ya buyutku ngene ku kula turunane wong jedeg. Maksudnya bobi ya nyekel bledek. Jadi yang jelas yang menuso dari awal itu butuh nopo nama. Lah nama iki butuh kanggo kesepakatan. Iku jenenge wa 'allama Adamal asma. Jadi iki penting, tak rungokno tenan iku penting. Nah, semua barang sing jelek iku terus kita sepakat ngene iku darani setan. Sing apik darani malaikat. Lah menuso nek elek banget ya ora apa-apa mbak rani setan, tapi aja sakit, tapi aja ni iso. Mulane min syarril waswasil khannas minal jinnati wan nas. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduan sayatinal insi wal jinni. Sajane kowe ngene-ngene iki nek pas ra bener iso darane. Oh setan. Tapi kok gue jalalen ya ora sida setan kan ngono. Tapi sajane sa istilah apa sayatinal insi jini jajal mana nih bos setan-setan menuso lan setan-setan bahkan yang ayat itu disek menuso saya tinal insi nak delok ngono berarti setan menuso becina ganti tapi yo surau sawono tapi ono setan saksiyah yo gue iblis dajjal. Nah malaikat ya sama ada malaikat saksiyah kok Jibril Mikail ono malaikat to'am malaikat sahab. Lha iku malaikat-malaikat sing kita ora roh kecuali min jarodi tasmiyah. Namanya pokoke seperti itu. Dong ya. Dadi koyo iblis, dajjal sekarwan setan saksiyah. Setan. Tapi ada setan sing ibaratun anis sayyi'ah. Lha iku iso kok manusa partai ini mergo setan sing ibaratun anis sayyi'ah. Paham ya? Dong ya. Makanya ono setan saksiyah koyok dajjal, iblis. Ono setan mau ibaratun anis saya. Jadi misalnya ono wong kok nuwakal merkosana, ya mesti wong sepakat. Oh setan ya. Iku suram nuso tapi kan tetap DKTP. Tapi wong sepakat mesti ngono iku darani. Misalnya merkosana, ya iku saya tinal insi walji. Dong ya. Alhamdulillah, sesuai pinter deh. Kok malah tok kono barang lek ora. Maksudnya kowe iku tak terangno ben duwe perangkat go maknani Quran. Ya eling-eling ya dawuh Syekh Nawawi. Ya juzu tauzi'ut dhamair fil Quran. Khusus Quran iku oleh dhamir disilang-silang. Nak ning kitab ora mungkin. Ora cukup ilmune muallif go sing iso mung Quran tok. Ya mau contone mau. Ya yuwanasu ing kuntum fi raibin nggih. Fi raibim minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turab. Padahal alkum di sini yang minturab hanya Adam. Summa min nutfah ejami'il basar ba'da Adam. Dong ya. Mereka jenis apa? Tauzi'ud domair. Domir dipotong-potong. Enggak dipasang dewe sesuai konteksnya. Jadi kira-kira gini. Saya punya tamu Bahmun, Mustafa, Ruhin, Kifuat. Maka muliakan mereka. Mesti pikiranku bangun baik ibu asrukin orang gerak keimangan itu orang mesti tahu proporsinya
gak iso rohen, mereka kan ngelebokno aku. Tapi kata mulyakno iki gak pas diterapno ning kan mesti wong roh dhewe ngene lho maksud e iku. Dong to ya. Wis pokoke ngono ora usah. Paham. Semono kok ora roh to lho. Wis pokoke ngono kok angel temen rang. Wis pokoke ad-dhamir fid-dhamir. Fa man lam ya'rif ad-dhamir fa laysa lahu dhamir. Pokoknya ngene yo ilaha lakihim al-yasiri kang cepet utawa kang al-yasiro ing dalam zaman sing cepet mosok halakihim al-yasiri kang kowe mana lho titik yo aduh embotul tul ngaji wong lho pokoke paham yo sing penting yo pokoke soal makna iku sak karep-karepmu lah engko nang sampean protes Gus guru kula ora maknane ngene gurum sapa padha kiyaine gak apa-apa adep-adepan sementing ora usah ngono kowe anut gurumu gak apa-apa gak kautuan atuh ora apa kowe kan mungkin di guru sedurunge ketemu kula sanut maknane guru-guru nah engko nak ketemu mbek kula sementing paham napa tok di mojong wa idza ra'au ayatai yastaskhirun yastahziun yo hamzah digeser yo utawa dikek wawu loro yo sing wawune loro yo bener nak sing wawune sitok no Hamzah dijono. Kitab kulah ya salah, orang kita mutok salah. Tapi sing maca bener. Timbang kita bener sing maca. Waqalu lan ngucap sapa? Aku sik diwaqalu rujuk ning ndi? Sapa wong akeh apa sapa wong kafir Mekah? Wong sing ngucap iku ora kafir Mekah tok. Ayo waqalu rujuk sapa? Bener bakare waqalu ngucap sapa wong-wong akeh. Mengkono. Aduh, sudah repot. Tapi mau ngalim, bener. Bener. Waka lulan podo ngucap. Nggak ada wibamu nih, ini gue cek iling. Ya Jawa begini bodoh nih, tapi mau ngalim, baru kawah. Butuhnya itu orang paham. Bambu nyontok ini haudat. Haudat itu bahasa Arab, kenapa? Haudat, kenapa? Balik ini, oh, bisa taruhin. Haudat. Iku omah sekedup. Ya Jawa kabe maknanya omah. Padahal haudat maknane oma-oman kecil sing ning dhuwure unta. Sayyidah Aisyah iku kan tokoh. Dhisik iku ditumpakno napa? Haudat. Ning Jawa ana ta ora? Gak ana. Tapi kok ana maknane. Wong barange ra ana kok ana bahasane. Mergo butuhe iku wong paham. Akhire yo maknane haudat sekedhup, oma-oman dhuwure unta. Dadi bahasa sekedhup rasane gak iso nyelesekno masalah. Tapi mosok haudat, oma-oman dhuwure unta. Lah jenenge apa, Mbah? Sekedhup, Jung. Iki jare Bapak nek ku contoh makna bodoni tapi mau ndak mau. Mau ndak mau harus ada jenenge kan? Mulane akhire ki Jawa kadang ya bodoni teket terusan. Wati ini lan demi wit elo. Mbah, wit elo napa, Mbah? Akhire ono sing kliru, wati ini demi wit alu. Kok gara-gara nulis mu alif lam wau. Akhire bantah-bantahan. Mbah kula gadah makna sange guru kula alu, Mbah. Lah iya jeng wit elo kena gua alu jeng. Lo kan enggak fair kan? Barangnya enggak ada kok ada namanya itu fair enggak? Pohon tin itu di Indonesia ada enggak? Enggak ada kan? Lo wong kiye ku no maknane wit elo. Saiki modern, tapi kan tetap darani buah tin. Wong Indonesia saiki kan tetap darani buah. Dhisik ora darani wit. Lah itu masalah. Lah ternyata nama iku mok butuhe wong sepakat. Nak sekedhep iku maknane oma-omaan sing dhuwure. Unta. Akhire kiai nak manen piye to? Wal haudat lan sekedhep. Yo cung yo omah-omah dhuwure unta. Akhire santrine maknane sekedhep dalam kurung omah-omah dhuwure unta. Engko pertama tok, engko makna kedua wis sekedhep tok. Nak takoki neh apa cung? Omah-omah dhuwure unta. Dong ya. Lalu pertanyaannya ketika bahasa sekedhep lahir, iku butuhe kan ada titik kesepakatan nak ngene iku jenenge sekedhep. Lah inci yo ngono, dhira yo ngono, melane ana dhira ana pokoknya orang itu tahu ukuran. Nah, melane wong kono andarani cung ojo sampe kene akhirat sinarem kelip-kelip koyo ning pucuke driji. Ana gak sinarem kelip-kelip koyo apa konang. Ojo sampe kene akhirat sinarem kelip-kelip koyo korek. Semua itu ibaraton jogeman kene akhirat sinarem mukji li. Ana sing muni koyo-koyo koyo manani darah-darah. Ayo kiye manane apa? Sak wiji sawi apa sak semut apa enggak umume. Wiji sawi, kowe roh wiji sawi ya. Enggak sing kiai iki kowe roh wiji sawi. Tapi kowe ora roh lah ngerti to nek manane cuwilik. Ana sing manani semut budak, kowe roh budake semut tuh.
Ayo. Gak roh kan? Tapi tetap bayangno maknane cilik. Terus kiai modern ngarani atom yo. Sak doro. Sak atom. Barang ono sing sekolah atom, wah anak atom jek gedhe, Gus. Partikel. Wis sak uni-unimu ngono, tapi tetap sepakat tuh maknane cilik. Dadi fama ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah. Pokoke ngamal sedikit apapun, sekecil apapun, ndak sekecil apapun. Ki kuno maknane lugut. Lugut itu ngerti gak lugut? Cilik gak? Cilik di bibit sawi. Terus semut budak. Berarti saiki makna wis papat, apa? Lugut, wiji sawi, semut budak, apa? Atom, partikel atom. Tapi wong ngerti maknane pokoke cilik. Dadi ngamal sekecil apapun akan terhitung dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah butuhe ku ngono iku tok ngono lho. Ora dadi kira perlu atek. Mbah, jari kiai iku separo apa? Semut budak, Mbah. Semut budak sing piye aku ya ora ngerti sik ora, sing piye semut budak. Ono mana ni semut abang? Semut abang cilik, gede dia semut ireng. Umumnya semut abang, semut ireng. Lah kaya ngono-ngono iku wis kira tambah pinter to kowe tak ulang ngaji. Wis ngono kira ngono, susah pinter dhewe. Iki justru likur orang pinter bangun sedek tak satam lho. Nyembel apa kan? Sapi ya. Oh yes. Apa ya khataman nyembel sapi Kang. Nah aku cek urip nek ora ya khatamno dhewe ngono. Ojo lek Kang khatamno kowe rusak ilmuku sing liwat. Ado aku mati ora usah diterusno, ribet kok mari. Qur'ane sing protes. Kok dadi rusak kabeh diwaca wong iki. Ini jelas nak, aku menangi khatam dari Ufin kan nyebelah sapi, tak turut, di perintah guru. Nyebelah sapi, sapi piroh nung sama nungin. Sembelah kan masak dewe kan, lah apa kan kenaan kangilan masak, kok enak kan karek mangan, orang kan masak dewe. Sembelah masak dewe, kok emang zaman sahabat, Nabi sholat dasar, kemulai nyebelah unta dimasak, dibagi, seringnya urung suruh. Terus bayang no, waktunya panjang, makanya dimulai jam 3. Subuh ya ngono, jadi dulu lama itu nak bayang ngono. Karena memang enggak ada cara untuk menjelaskan lama dan pendeknya waktu. Nabi mana nak darangi kiamat tu? Fuakin nako sekadar wong ngepoh susu. Neng hati-hati tak sering ngono. Karena ya pokoknya wong bayang ngono, aku cepat. Napa? Terus bayang ngono kiamat Nabi wong gelar baju neng pasar urung dilempit wis kiamat. Wong ngepoh susu urung selesai. Kiamat. Wong ape mangan urung dipulukno. Wis kiamat. Terus wong gamane terus ibaratun wong ora kober menyelesaikan urusannya, tidak sempat mengkelarkan urusannya. Lah Nabi oleh bayangno. Dodolan urung dibuka urung kepayon wis kiamat, ape mangan urung dipuluk wis sudah seperti itu. Paham nggih? Terus ono sing lebih dahsyat. Yaiku misale bahasa Quran apa? Yaumataro, sebut ini Yaumataro naha tadhalu kullu murdiatin amma arduat watadu kullu dzati hamlin hamlaha. Kiamat adalah bayi sing rong wae lahir karena saking kagetnya ibu akhirnya ngalami kontraksi terus lahir. Terus ana bayangne meneh sebut niku tenggene surat napa surat Muzammil napa kelompok apal kok wildana sibani sebut as-sama umun fatirum bi kana wa'du maksud niku lho sing napa yauma yaj'alul wildana shiba. Di hari yang cacili wanen. Wan ini kan dimulai dari apa? Sistem tubuh kita, sistem kepala kita sudah tidak bisa menopang gizi yang ke rambut. Sehingga rambut mengalami pemutihan. Lah kiamat itu sistem yang ada di kepala seseorang kecil iku sebenarnya kayak wong tua, saking wis mati, sel-selnya mati. Akhirnya wanen. Mulane wan itu sebenarnya bukan disebabkan umur, tapi sistem yang tidak menopang. Makanya iso wae cah umur 30 tahun wanen, nak corong jauh mergo dintup tawon. Ndak maksudnya betul Mang, dintup tawon kemudian sistem yang menopang gizi ke rambut enggak cukup, makanya mati. Lah sebenarnya kiamat seperti itu. Dadi dasarnya kiamat dadi ono sistem iku mati terus wanen. Terus wataron nasa sukaro. Manusia ono apa mabuk wedan. Mergo kowe ngene iki kena utang wae wis rodok sarap, opo nek kena kiamat. Lha iya ditagih wong sing nagih wae dadi ana rodok stres semene iki. Kiamat iki wa taron nasa sukara.
Lah pokoke apa iku maknane kabeh? Pokoke kiamat iku dahsyat. Sing ora edan dadi edan, sing ora wanen dadi wanen. Sing utang lali utange wis sing ngutangi laleh nggih. Wis terusno dhewe-dhewe. Sing di bojo lali bojo, sing di anak lali bapak. Ya sudah akhir ya umma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Sing penting likul limri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Wes dong ya. Lah kok namane ning Quran kaya aku ngene wis alim, yakin wis alim. Wis sah dadi dokter tafsir ora usah alim, pokoke dadi wong alim nek jelas iki. Ya dadi bar ngaji iki wis pinter to? Mon ya. Pokoke ngono namane ning Quran, dadi ibaratun an kaza. Pokoke gambaran iku ibaratun an kaza. Ya pokoke ngono, wis ngono iku nggo sak Quran. Syaratte opo? Ya apal Quran, apal hadis, apal balaghah, apal fikih, uteke waras. Utang rapati duwe. Bojo ayu gak pati protes. Wong alim mau bojone protesan wis ra kober. Ora kober sinau jare. Lah ora rasane lho gak ngono. Dadi yes pokoke Quran ngono. Melane ngendikane pangeran wa tarona sasukaro tetep ditambahi wa mahum sukaro. Kowe aja takok mak edan tenan ta ora ya ora usah mbok takokno ngono. Pokoke wong ora roh arahe. Ora roh kepentingane. Iku berarti wong edan. Tapi orang edan tenan, wama hum bisukaro. Lah yang penting biwalakin adzab wahi sadid. Nganti ngono iku saking bangete siksa. Wis gak penting, lah nek ngono ya ora penting. Coba arane edan yo ora pokoke wis nganti wong ora roh arai. Bahkan lari sangka orang-orang yang dicintai. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Akhire yo mlayu ka tokone, ka bange, ka pekerjaane. Rasa mbok takon mbok protes. Lah kalau kita di kantor kan larinya dari teman, enggak dari orang tua. Ya kowe berarti ateis, bocah kok kafir kowe. Quran kok mbok protes. Al-mira' fil Quran kufrun. Bantah Quran iku kafir. Maksudnya orang ngono le dul-dul. Melayu kok bapak anak apa meneh ning kantor rasa anak ra kadang, malah mbok tinggal pleng ngono ae. Wong paribasane iki lagi kelon mbek bocah mbok tinggal loh. Apa meneh terima ketemu kanca kantor, apa meneh terima mbok ruhin musuh, malah mbok tinggal brok-brok ini apa dul. Jadi ya umayya firul maru min akhi terus takut aneh ini. Kalau kita di kantor, terus larinya kan tidak dari orang tua. Ya, bocah kok gobloknya ngono. Maksudnya orang ngono. Bahwa saking dasarnya hari itu, orang terkasih saja kita tinggalkan. Dong. Bocah kok angel temen orang ngono. Apa digedingi mati kanjeng Nabi, diterus-terus no, kok orang no perkembangan. Loh, itu sudah terlalu likur. Kayak ngajimu surang tonus. 14 tahun ya, gue kan bodoh, ini kan orang kesantri kawak-kawak, mulai 2004 ya. Pokoknya ngaji sini kan 2004 itu sekitar orang biru. Ini orang kodang-kodang, gue wajib takdim, gue ngawur, sembrono. Tapi rasa cucok, mari gue maluhur biasa. Nggak ngaku seh, malah repot ya. Ya, pokoknya gue nomanan. Sekolah terus nage. Wakalu lan bodoh ngucap sopa kufar, apa sopa ngakeh? Sapa mengkono-mengkono fiha ing dalam ikilah ayat in hadza ora ana te Quran iku ila sihrun kecuali sihir mubinun kang jelas bayinun te kese jelas wa qalu lan padha ngucap sapa kufar mungkirina hal ing ingkari kabeh albasa ing basa oleh ngucap aidza mitna nalikane mati kita wa kuna lan ana kita turoban dadi lemah wa idoman dadi balung a inna ana te kita lemah usuna ditangekno kabeh film jateni tetep ing dalam hamzah loro fil maudi ene dampak gunur atahqiqu te diwaca tahqiq ai berarti hamzah ketara hamzah a i watasilu saniyati ahi wa idkhalu alifin bainu ma'a ala wajhi ing atas wajah loro kados al ana wonten al ana dadi al ana kados kira iki to a jamiyun ana sing tasil aha jamiyun ana sing idgham a jamiyu wa arabi dadi kira asap ae ku bilane kalau kita mila po aha jamiyu wa arabi berarti tasil nek diwaca tahqiq berarti apa a jamiyu wa arabi nek sing diwaca idgham a jamiyu wa arabi seneng cah di murid pinter-pinter ya nas alhamdulillah maju awa bauna noto te bapak-bapak kita alwalun ya ditangekno apakah ayah-ayah kita yang sudah mati dulu juga nanti dibangkitkan iku mohal disukunil wawi iklan sukune wawu jadi nek maksudi milih maca au abaunal awalun apa au nak kira kita no awa abaunal nggih 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 Fatih awa abauna nggih nak kira kita maksud kira masyhurah awa napa. Tapi Imam Suyuti milih bisukunil wawi atfan berarti au, au yang huruf ataf itu. Huruf ataf kan jaa zaidun au amrun. Atfan bi au. Wah, niku satu qiraah.
Wa bi fathiyah lan klan fathai wawu berarti awa abauna kados kira kita kan wawunya di fathah. Lah nak diwaca awa abauna wal hamzah tu hamzah kul istifhami krana istifham. Dadi ngene lho, nak diwaca awa iku berarti huruf ata. Paham nggih? Nak diwaca awa iku wa hamzah istifham wawune ata. Lah kan nak diwaca awa kan ana hamzah ana wa, wane wawu ataf. Nak diwaca au langsung semuanya huruf atau ya mbah mbah ngaji wis gelem pira-pira mbok warai ngene bareng angel ora karo-karo. Ya misale sing maca orang alim iku diopo wae. Wal hamzah wal athfu babi wal ma'tuf alaihi mahallu inna mahalli inna wasmu halan ismi inna wa dhamiru tidum awi dhamiru to dhamir fil lamab usun ing dalam lafadz lamab usun. Wal fasilu te pemisah hamzatul istifhami hamzah istifham. Mereka yang kafir itu menyoal kamu Muhammad. Masa kita setelah jadi debu dan menjadi tulang belulang, masa kita dibangkitkan? Itu mohal Muhammad, sudah dilemah. Apakah orang-orang tua kita yang dulu yang sudah jadi debu juga bisa dibangkitkan Muhammad? Itu mohal. Kata mereka. Terus kul ngucapkan sirah Muhammad, na'am. Yo, tup asuna dan tangekno sirah kabeh. Wa antum halte sirah kabeh, dakhiruna ino kabeh. Esogiruna kesino kabeh. Betul kamu semua akan dibangkitkan dan kamu dalam keadaan hina karena tidak iman akan hari kebangkitan. Fa inna ma hiya ngfsine utawi iki peristiwa hadil kisah domirhu te domire hiya. Iku mubhamun mubham lo domire hiya mubham ora jelas. Yufasiru engkang nafsiru ing domir mubham apa zajrotun nafat zat proton esoy khatun tegese nopo. Ki kuno nak man. Ki kene nak manen wahin zajrotun sak bengokan. Apa Mas? Penggetak tenan to ora. Apa kifat nak gimana nih zajrotun? Sak getahan, sak bungaan, apa ini? Eleng kamu kita ngaji. Apa ke Pak? Saya kau sak bungaan, saya kau sak getahan. Apa umumnya apa? Apa Pak Emo? Hah? Getah kok, petak petar, petak umpet. Apa kan? Malaikat itu naik semua. Jadi malaikat itu nak apa yang rusak bumi itu mau nganggu sak bungaan. Kan suara itu kan juga kekuatan yang luar jajal ya, kowe nak kamar kokoco kabeh unekno sound system sing kuat iku iso pecah. Berarti sound system iso mecahno kaca. Lah iki sing bengok iku malaikat Jibril. Wah iku seru sang. Kok film-film Cina ya kan ono sing juruse bengok wong kecemper kabeh. Lho tenan, kula nu sering ndelok film, marane iku tak go perbandingan ae. Aku ora koyo kowe ndelok film ndelok sing ayu iku aku anem. Misalnya aku ngono ya ora nemen-nemen koyo kowe ngono maksudnya. Pasti butuh aku itibar kan orang film Cina itu uang kekuatannya neng apa suara atau tuh nongus buang nggak itu uang do kesemper lah soha soiha itu mana nih bengok malaikat tuh nongus bengok uang kesemper kabe sekaya mau lo kocok pecah kan nak kena sound system sing kuatnya lu bahaya tuh kang jajal lah gue misalnya jantungan wana konser pinggir sound system ya nak rata kebala wa minamikum lah itu lagi sound apa mana ini? Malaikat mana soikhatun masak apa? Bengokan lagi buat wong soha yasihu soikha mana ini soha kan? Bengok apa mana suara ada elek kan? Mula ini cara bapak ngono sakjane muadzin subuh itu golek suara sing elek aku nak suaranya merdu enak no turu ya jadi muadzin subuh jadi kesunatan sing walek sing persak sing wong kruwu semua angkel. Dadi kruwu terus mung angkel. Aku ora iso turu. Paham? Cara kula lho, kula setuju pendapate Bapak. Dadi adzan subuh gak golek swara sing walek, sing wonge mangkelno. Dadi kruwu terus ora iso turu meneh kok mung angkel. Lah nek suarane merdu kan. Leres malah. Dadi kan ono swara sing melengking sing mung angkel lho. Terus sing ngoro ya wong sing sak desa paling mangkel lho. Wah iku insyaallah wong iso turu meneh. Tapi kuwatire terus ra subuh iku bergesa mangkel. Lah nek Bilal gak ngono, wis apik tapi dadekno wong tangi iku keramat nang. Bilal suarane apik dadekno wong tangi iku keramat nang. Umume kan gak ngger swara merdu kan mari ngantuk. Gajal kowe, Pak. Nek iso turu ak nyetel musik benang turu. Gak mungkin kok kowe maca tasbih kok tongan ngene-ngene iki. Ajane kesunahane ape turu ya, Bro. Mau cakap apa? Tasbih.
Nah, bujuk kula sering protes be kula. Nak bar salat jarang wiridan, ape turu wiridan. Kula nak ape turu wiridan. Bujuk kula salat. Salat. Kula bar salat tuh biasa wiridan umum, wiridan pasaran melok-melok wong akeh. Melok santri wiridan, melok wiridan. Nek ape turu mesti wiridan. Eling Allah. Kok bayangno iku seneng, ora mikir dunyo iku seneng. Kowe turu kan lepas saka urusan dunyo, seneng. Mulane ngipi kula apik terus perkara nek ape turu seneng. Gusti roh dunyo ku ruwet mun iki awak kula wis turu wis ngenteni ilham geng jenengan. Terus fa'anu walhamdulillah dua meturus sewantai, tangis, anggap tangis sehingga kubur ya, sayikha itu maknanya apa? Saya bengok anak-anak jadi soha yasihu sayikha fa'inama hiya kenapa itu maknanya sak getahan ya? Ya, sak unik-unik, pokoknya maknanya itu dasat fa'inama hiya mustinu tawi iki kusoy miruti domir hiya kutumbuhan mubam fasirukan nafsir yang domir apa sejajrodun sak getaan sak gertaan sayhatun sak bengoan wahidatun kan siji fa'idhan mengkonalikane tasihul malaika sayha hum utai para manusia ayil khola iku tiksi wili pra makhluk iku ahya uniku urib kabeh yang duruna ngenteni poro yang duruna podo ngenteni sopo poro makhluk maknanya ngenteni ma ing opo yuf'alu kang bakal dilakokno apa ma bihim ing para makhluk. Maksudnya ketika bangun mereka menunggu apa yang akan diperlakukan kepada mereka. Maksudnya dikonen rokok tani swarga terus nasibku piye. Jadi yang durun Imam Suyuti maknanya apa? Menunggu, napa? Menunggu. Atau Kiai Kuna maknanya sebagian yang durunan ningali. Maksudnya ningali apa? Akan ningali apa yang terjadi. Nggih monggo mawon. Umumnya tapi maknanya yang durun menunggu apa ningali? Gak sing kita pun. Ningali lha iku klirumu. Gak sing bener ning kene yang durun maknane ngenteni. Mergo teng sawi iku yang durun e yang tadirun. Nggih nggih Fat. Apa yang durun? Tadirun. Dadi tapi yo ngono nek ana kiye maknane melihat apa yang akan terjadi. Terus nak ngenteni, ngenteni apa yang akan. Kok mau lho wati ini demi wit alu. Kula elo mbah lha yo wit elo kena dinggo. Aduh, kadung keliru dadi wal babi lan lawang wal jarodi lan lawang mbah kalau gak ada makna walang lah iya walang sering lawang rian mbah mun sering guyon cerita-cerita kiai ora gelem disalano wong karwan maknane wal jarodi lan lawang lah iya dekne maknane wal jarodi lan lawang terus ana muridnya protes mbah guru kula maknane walang lah iya walang sing perko guru itu masalah apa? Lah ya sampean maknane apa yang durun itu ningali berarti ningali apa yang akan terjadi. Nah yang durun ngen ya ngenteni apa yang akan dadale. Dinteni iku ape didelok piye? Padha ae to. Maksudnya maksa padha. Gak penting padha tenan. Sementing maksa apa? Faidan mengkonalikane mengkono faida sohatil malaikatu sayha hum ta para makhluk khala ahya ing urip kabeh yang duruna faida hum iku yang duruna ningali sapa ngakeh ing apa sing akan terjadi utawa yang duruna ngenteni sapa ngakeh ing mak ing perkara ifalu kang akan diperbuat apa ma bim ing ngakeh alam makon wa sallallahu ala sayidina muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.